Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel FHR. Semoga sobat FHR semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selalu kami ucapkan terima kasih banyak untuk sobat FHR semua yang sudah share dan subscribe channel dari FHR. Nah, hari ini kita ngapain? Ya, seperti yang di thumbnail ya. Langsung aja kita hari ini akan unboxing dan review salah satu Hot Wheels. Ini kita ambil Hot Wheels-nya. Sudah Hot Wheels yang lama juga sobat FHR. Nah, ini dia Mercedes AMG GT3. Ini Hot Wheels versi tahun 2019, didesain oleh Om Dimitri Sakmatov. Apa aja keunggulan dan informasinya? Ikutin terus video ini sampai selesai ya sobat. Baik, akan kita inspeksi dulu ya secara menyeluruh satu per satu sobat FHR. Nah, ini dia proses inspection. Nah, ini kita lihat sobat FHR, bubble-nya oke ya. Ini bubble oke, dan ini card-nya juga oke sobat FHR. Mulus, ini HW Race Day 1 dari 10 HW Race Day tahun 2019 ya. Dan ini kita lihat, ini 74 dari 250 series Hot Wheels tahun 2019 ya sobat FHR. Oke, ini mulus, belakangnya juga mulus ya sobat FHR. Satunya lagi, ini dia sobat FHR, bubble tidak pecah ya, card juga bagus ini sobat FHR, tidak ada yang ketekuk, mulus banget. Ini kita lihat, nah, belakangnya juga oke banget, dua-duanya oke sobat FHR. Yang mana akan kita lus, salah satu aja kita pilih. Cap cip cup kembang kuncup. Oke, ini akan kita los ya sobat FHR, dan ini akan kita bagikan di surprise box ya nanti sobat FHR. Langsung kita los saja sobat FHR. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar proses los. Wow. Terbuka tengahnya aja sobat FHR, kita lihat. Oke. Dengan lancar kita tepikan dulu. Nah, ini dia sobat FHR semua. Langsung kita keluarkan aja dari tempat persembunyiannya yang sudah lama. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, ini warnanya, warna dasar kuning ya sobat FHR. Warna dasar kuning, yellow. Warna yellow, ada strip hitam dan nomor satu ya di body. Ada tulisan AMG dan logo Hot Wheels juga sobat FHR. Ini kayaknya knalpot atau apa ya. Ada action di sini juga, aerodinamika. Nah, terus ada detailing spion juga. Ini satu pintu, ini dua pintu ya, karena ini mobil sport ya. Wow, beralih ke bagian depan, ini ada bumper dan grillnya juga khas grill Mercedes ya, yang AMG GTR, futuristik desain ininya depannya. Dan kita beralih ke kap mesinnya, ada desain lubang angin dan ada desain lubang angin untuk aerodinamika juga, dan ada tulisan angka 1, ada logo AMG, dan ada strip warna hitam ya dari kap mesin memanjang sampai ke belakang ya. Nah, kita lihat ada aerodinamika juga di bagian atapnya. Nah, ini sobat FHR. Wow, cukup futuristik ini sobat FHR. Beralih ke bagian sisi kiri. Sisi kirinya sama ya sobat FHR dengan yang di sisi kanan. Ada tulisan angka 1, ada logo AMG dan detailing spion juga. Terus logo Hot Wheels juga. Nah, beralih ke bagian belakang ya. Ini bumpernya kelihatan ya bagian belakang. Futuristik juga dengan lekukan-lekukan garis anginnya. Dan ini ada bumper hitam nih sobat FHR. Ini seperti ada lubang-lubang angin gitu ya di bagian belakang sobat FHR, tapi nggak ada lihat exhaust atau knalpot ya di sini. Nah, ini mobil sport mungkin di samping kanan kiri tadi ya, ini sobat FHR knalpotnya. Nah, terus ke bagian spoilernya, ini khusus atau spesial untuk GT3 ya.
agak tinggi Sobat FR. Terus di bagian spoiler atasnya ada logo atau tulisan AMG dari Mercedes ya. Nah ini juga di sisi spoilernya ini ada tulisan logo AMG juga ya Sobat FR nih, yang warna hitam ini Sobat FR. Nah, kita langsung beralih ke bagian pelek ya. Peleknya ini 5 spoke bintang gitu, terus ada warna hitam ya. Terus ada gradasi atau ringnya itu dilapisi warna kuning Sobat FR. Jadi actionnya mobil sport banget ya. Bannya ban plastik ya Sobat FR. Ini action sport. Bagian base bagian bawah ini plastik juga Sobat FR, warna hitam. Gak ada detailing knalpot ya. Ada tulisan 16 Mercedes AMG GT3 dan tulisan Made in Malaysia from Metal 2017. Baik Sobat FR, kita bahas sedikit mengenai sejarah dari mobilan ini ya. Mobil ini dibuat Mercedes bekerja sama dengan game balap tahun 2019 yaitu Project Cars 2 ya. Cars 2 yang diterbitkan oleh Bandai dan Namco. Bandai Namco ya dari Jepang ya. Nah, mobil ini juga bisa menghasilkan torsi 550 horsepower tanpa turbo charger ya Sobat FR. Dibuat untuk berkompetisi di GT3 sebagai penerus dari AMG GT3 tahun 2010 dan 2015 itu ya. Jadi 2016 ini diperbaharui lagi. Nah, kita bahas sedikit mengenai apa itu AMG. AMG adalah divisi perusahaan dari Mercedes ya Sobat FR, yang punya spesialisasi menciptakan mobil mewah berperforma tinggi. Nah, yang lebih baik dari model Mercedes biasa Sobat FR. Dan pasti juga lebih mahal dari mobil Mercedes biasa ya. Menurut informasi juga Sobat FR, ini harga mobil Mercedes AMG GTR yang versi jalan raya ya, itu memang mobil mewah Sobat FR. Itu berkisar harganya hampir 5 miliar ya. Satu buah mobil itu mencapai 5 miliar lebih Sobat FR semua. Makanya ini dikategorikan mobil mahal Sobat FR. Oke, dengan detailing yang oke menurut saya, versi FHR tentunya ya, karena saya suka yang ada tamponya Sobat FHR. Nah, ini menurut FHR collectibles item. Nah, gimana menurut Sobat FHR? Apakah Sobat FHR suka dengan mobilan seperti ini yang versi Hot Wheels-nya? Silakan tulis di kolom komentar. Oke, Sobat FHR, mungkin sekian dulu review dan unboxing dari FHR hari ini. Mercedes-Benz AMG GT3. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe tentunya channel dari FHR. Tonton juga video-video dari FHR yang lain. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.